Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Ichitan Brown Sugar Milk. Rasa elit, nggak pakai sulit. Ichitan. Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Biru! Biru. Kita biru. Angkasa. Astagfirullahaladzim. Ya, ya, ya. Mas Tata. Tadi gue udah nyebut. Apa? Tadi lu bilang Mas Tata. Kasih aja lagi gue. Ini Tata, oh? Ini Tata Janeta ya? Banget emosional banget ya, kayak temen gue bro. Iya. Temen gue main tenis, gue pakai support apapun juga yang lo lakuin. Yes. Soal jodoh apapun gue support lo. Iya. Lo mau deketin siapa gue support abis-abisan bro. Iya. Lo sekarang. Lo suka kucing ya? Suka. Sekarang. Jago nyanyi, jago acting, Dikta juga jago mandi kucing. Bukan mandi kucing. Mandi kucing karena dia merawat kucing. Terbukti kucingnya yang bernama Jimbon. Ntar lu, kucing emang dimandiin ya, Dik? Dimandiin lah, Pak. Kucing lu paling takut air loh. Ya tapi iya, dimandiin. Kasian lu, jahat berarti. Loh? Enggak. Kan gak sering-sering ya mandiinnya. Dua minggu sekali kok. Oh, jadi gitu. Gak si Jimbon jadi gak nih? Jadi. Kucingnya yang bernama Jimbon viral di sosmed. Emang suka kucing? Gak usah lu suka. Lu emang segitu sukanya atau karena pengen dibilang cat person aja? Dan kan, ih gemes. Lucu deh Dikta, pelihara kucing. Enggak. Gue suka semua binatang, kecuali kecoa. Gue suka semua. Itu lebih kegeli. Kalau semua binatang, kenapa yang lu pelihara cuman kucing? Gue maunya armadillo, cuman kan gak boleh. Lucu tuh, terenggiling gitu. Iya kan, gak boleh. Gak boleh dilindungi. Gue mau miara berang-berang waktu itu, susah. Boleh. Tapi susah miaranya, lo harus punya rumah gede, terus ya gitu. Iya. Lo pernah coba gak kucing berang-berang lo angkat? Pernah. Berangkat. Jok sama bapak, itu sih jok sama bapak cuma. Oh iya iya. Bapak ya itu bapak. Kak Desa lagi mikir apa? Ayo kak, ayo kak Desa. Duh, berangkatnya berang-berang dong. Enggak sih kak. Barang-barang. Masa yang perbaikin anak My Own Music. Hey guys, you are my gang, you know. Kita kayak udah mulai gak kompak ya. Nah, apa yang membuat lo suka sama kucing? Instead of anjing gitu. Oh, anjingnya gak usah. Nah, maksudnya cowok gitu sama anjing. Oh. Kalau anjing tuh klingi kan? Apa? Anjing tuh kayak anak kan, klingi. Maksudnya kalau gue ya, pergi, kita harus nggak boleh ninggalin dia lebih dari 6 jam misalnya gitu. Terus dia butuh attention, affection gitu. Tapi kalau kucing tuh kayak teman kosan kan. Jadi kalau kita tinggalin, tinggal aja. Dia bodo amat. Gitu. Tapi kita kan datang, suka berak sembarangan. Enggak dong, kucing itu binatang yang kalau mau pup dia nyari pasir. Dia nggak pup sembarangan. Ini sama-sama cat person soalnya menyuka kucing. Tapi kucing, ada kucing kampung tempat gue berak-berak sembarangan. Ya kan, ya. Kucing kampung kan gede. Sembarangan itu tengok aja ngomong doang. Ya, kok dikeroyok sih? Banyak. Karena suka sama kucing lu sempet apa temenan sama unyil juga enggak? Unyil kucing. Unyil kucing. Kacau nih orang ini. Aduh. Tapi lu jangan suka kucing berarti ya. Gua enggak suka. Ada berapa kucing di rumah lo? Satu. Dari dulu lu punya itu atau dulu lu pernah? Dulu gua punya 15. Hah? Gitu. Sekarang cuma satu. Kenapa kok emosi sih? Enggak, gua enggak emosi. Ya elah, mulai dah. Dia emang gini temenannya, emang dikit-dikit iya, berantem. Gitu. Ih. Kapan punya kucing 15, tak? Dulu waktu gue di rumah bokap gue. Gue punya kucing 15. Sekarang tinggal satu dan jenisnya bulldog kalau gak salah ya. Tapi mereka hubungannya lucu berdua. Iya. Kayak masih sebel gitu, iya. Seneng betul. kayak ini juga, benci. Bener-bener cinta. Kayak anak pang tuh gak lu? Apa tuh? Pemuda urakan namun kreatif. Gak nyambung. Berangkau. Iya. Nah, si Jimbon itu kemarin jadi viral juga. Jimbon itu ternyata pemberian dari orang yang ngajarin si Dikta main gitar. Bukan si ngajarin, gue main bareng. Main bareng sama Iga ya. Oh.
Itu pemberian juga dari Iga, vokalisnya si Bara Suara. Nah, kenapa lu pilih ini Jimbon nih? Waktu itu gue, kan ada banyak tuh dia. Terus udah gue ambil satu, di pojokan ada si Jimbon ini, mukanya paling tengil dia. Gue sempet posting kok di Instagram tuh. Mukanya tengil banget, itu punya siapa gue bilang? Karena mukanya tengil itu ya? Iya gitu. Gak ada, oh jadi gue mau itu aja deh. Gitu, gua kenapa ambil. Namanya Jimbon? Apa karena 007? James Bond. Karena itu. Jimbon. Makannya apa, Dik? Makanan kucing lah. Pur. Iya sih. Makanan kucing. Bukan pur, burung dong. Kroto ya? Waduh. Enggak, karena dulu makannya ada apa? Kucing yang makannya kan nasi juga ada kan? Iya, itu kucing kampung. Eh santai dong, lu. Kita ngebahas kucing kampung. Iya, iya. Tapi lu makannya harus cat food? Makanannya ya cat food dong. Oh gitu. Okay. Lu gak pernah pelihara kucing sih ya? Iya, anjing gue pernah, anjing kura-kura, celeng gue pernah. Kelinci, kenapa nama kelinci? Kelinci ada ya? Kelinci itu karena gue ngasih kado buat anak gue ulang tahun, sepasang nih. Sepasang makin gede-gede, kawin mulu. Sekarang ada 21 bro. Masih 21? Kenapa nonton bioskop tuh? Waduh, 21. Astaga. Beneran tapi jadi makin banyak. Sekarang tinggal berapa kelinci lo? 21, jadi udah kemarin masih udah gue bagi-bagiin. Tapi masih nambah lagi. Jangan dimasak ya. Tahu gak, Cak? Udah. Udah 2 ekor gue masak. Ih, kok tega sih? Kok lo jahat banget? Gue gak bisa lo, gak bisa lo gue makan peliharaan, gak mungkin gue. Sampai kelinci lo masak beneran. Kok kacau? Emang kelinci mau dimakan? Ya iya, cuman bener-bener mau orang pelihara ayam akhirnya dipotong dimakan kan? Gue gak pelihara. Karena itu dimakan. Itu belum pelihara, terus masa lu bunuh dia makan? Wah, lu kanibal lu. Kanibal itu manusia. Karena gue pernah kelinci, gak kita bahas ini, kita harus bahas ini. Gak jadi, itu kan makin banyak. Terus satpam gue bilang, mas dipotong aja. Enak dagingnya nih. Ya gue bilang yang tega siapa mas? Kalau saya sih gak tega. Saya bisa gitu. Dipotong akhirnya. Terus, gue kan dulu pernah makan sate kelinci dulu. Nah akhirnya, gue cobain, Caca gak tega. Dia bahkan lihat aja gak berani karena kebayang si kelinci-kelinci. Itu normalnya begitu. Pelihara. Bukan sadis. Cuma daging kelinci lu pernah makan gak? Enak. Enggak lah. Ya kan lu gak pelihara, ngapain takut. Ya gue gak mau aja, gak tega aja gitu. Males. Gak tega kan lu gak pelihara. Lu makan ayam tega kenapa? Ya karena... Sapi lu tega kenapa? Hah? Kambing lu tega kenapa? Kenapa lu tega sama kambing? Gue tanya sama lu, bedanya apa? Ya beda dong kak, kalau itu kan makanan yang gak biasa kita makan hari-hari. Loh, kelinci sehari-hari? Di Puncak. New Zealand? Enggak, tapi di gue sering makan, landaknya gue makan dulu. Kakak makan kelinci kakak, kakak pernah curhat gak sama kelinci kakak? Ngajak ngobrol? Pernah. Nah, kan? Waktu dia dikacau nih orang nih. Enggak, makanya dibunuh. Dia curhatnya rahasia tuh. Enggak ada yang tahu. Enggak, waktu awal-awal dia waktu masih berdua kan, masih sering aja ajak ngobrol, "Eh, kalian lagi apa gitu?" Wah, tiba-tiba ter. Ya kawin. Kawin kelinci kayak gitu loh. Kan cepat banget ter gitu. Gua coba ngikutin dong, enggak bisa loh. Tapi kita ini selain kucing juga dia disebut family man sebetulnya. Dia sayang banget sama ibunya, ya. Ya siapa yang gak sayang sama ibunya? Ada. Maling kundang? Maling kundang? Sangkuriang? Sangkuriang enggak? Sangkuriang? Sayang dia sama ibunya. Loro Jonggrang? Nuru? Loro Jonggrang enggak, bukan gitu cerita, bukan ibu. Loro Jonggrang. Nah, jadi ini ada nih, ini kan diktanya pinter masak ya. Dan disebut family man oleh para fans. Ada bukti nih kalau diktanya orangnya family man banget. Mana? Kita videonya ya, ini dia. Lucu aja baca komen. Tuh ada suara siapa itu? Ini di live ya? Dikiranya bukan mamanya, Bu Endang. Kan aku zoom, Mas. Oh. Ini lagi live ya? Live. Simple tapi... Past tense ya? Karena lagi past tense. Present tense dong. Satu sudah berlangsung soalnya. Iya.
present continuous tense ada ing. Tapi pernah lo melakukan hal apa yang bikin nyokap lo marah banget? Maksudnya dari selama gue hidup atau udah gede nih? Ya baru-baru ini. Oh, kepo. Baru-baru ini nggak pernah ya, dia emang orangnya memang eksplosif ya gitu. Jadi kalau ngomong tuh memang meledak-ledak, cuman kalau udah umur sekarang sih kayak udah nggak pernah marah. Kalau dulu kecil sih iya sih. Iya. Sama kayak nyokap gue. Gitu. Ntar ya. Itu seret kaki. Itu seret kaki. Itu seret kaki. Yang benar. Maksudnya seret tenggorokan. Seret. Diseret. Bukan sepatu lu seret. Itu seret kaki. Gue pikir apaan. Seret. Gue bahkan temennya 20 tahunnya gue bingung nih arahnya kemana ya. Gue baca kalau seret. Tapi lu alazim kak, kok tau banget seret kakinya? Lu kenapa? Wah, nyokap lu tuh, aduh. Gue kayaknya covid lagi. Eh, coy. Aduh, lu seret. Lu seret nih gue. Lu minum dulu ya? Udah, sudah lu build in. Lu kenapa sih? Seret ya, seret. Natural banget ya? Natural. Bisa begitu. Seret juga. Tidak mau kak. Gak gitu dong kak. Gak mau saya ikut-ikutan. Ini aneh nih orangnya. Gak mau kalah. Ngapain lo slurp begitu? Tutup botolnya aja belum dibuka. Itulah hebatnya Desta. Megang botolnya aja udah bisa kebayang enaknya pas diminum. Wah emang apaan sih tuh? Ih jadul nih orang, kagak muka kagak kelakuan. Inilah sosok icitan brown sugar milk. Mau cobain? Mau dong. Gue sampai merinding Vincent. Karena icitan. Ada setan nih kayaknya. Ah, bercanda mulu. Saya cobain ya. Iya. Ih. Bagus, tumben dia sopan minumnya. Wow. Sampai merinding, Vincent. Ya ampun, gak kalah ya. Sama brown sugar yang ada di mall-mall dan juga di kafe-kafe. Yoi. Soalnya ini menggunakan gula aren lokal pilihan yang dipadukan dengan susu terbaik dari New Zealand. Jadi rasanya kayak premium brown sugar Indonesia. Berasa lagi minum boba ala kafe. Asli. Tenggorokan gue nih. Kayak abis, apa ya? Abis diinstal ulang gitu. Enak banget, Vincent. Nah, manfaat susu dan gula arennya ini bagus banget buat kesehatan. Bikin sehat dan bugar. Aus, Des. mantap nih. Belinya di mana Vincent? Minimarket ada enggak? Ada lah pasti. Gue mau kasih tahu dulu nih ya buat Desta dan juga Tonight Lovers. Lokasi produk icitan brown sugar milk ini ada di kulkas atau chiller bagian susu, bukan di chiller teh seperti produk icitan lainnya. Jangan sampai salah. Dan harganya cuma 7.000. Wow, terjangkau banget untuk brown sugar milk yang enak kayak gini. Gak pakai repot lagi. Yoi, rasa elit gak pakai sulit. Jangan dikokop dong. Harusnya tadi kan? Iya. Betul terakhir. Gak ada beda. Yuk kita beresan lagi yuk. Kasihin tamu kita tuh. Oh iya. Jadi sampai dicuekan. Lagi minum. Ayo. Sudah perbaikin. Serius nih, serius. Kalian berdua. Hah? Kok masih chemistry kalian masih berdua? Oh, iya, chemistry-nya mereka nih tidak dapat dipungkiri kenapa orang pengen banget karena mungkin melihat ada chemistry. Iya, makanya dijodoh-jodohin banget. Nah. Pengen tahu enggak sih sebetulnya seberapa chemistry kalian berdua? Kita tes aja. Kayak Dikta misalnya naksir, misalnya.
sama Enzi, mau mendapatkan Enzi. Kita kan harus tahu dulu kira-kira chemistry nyambung atau enggak. Iya. Hmm. Nah, lu mau enggak dites chemistry? Boleh. Berarti lu naksir sama Enzi. Ini orang enggak sama ke pancing itu. Ya udahlah, kita tes chemistry-nya Dikta sama Enzi, berarti lu sama Vincent. Ya. Okay. Dia kan hampir gak terkalahkan chemistry-nya. Oh. Jadi kalau bisa lu kalahkan chemistry berapa mereka. Berapa puluh tahun, Bro, kita? 30 tahun ya? Udah sekarang udah nambah lagi. Ya 30, kemarin kan terakhir 26, 27, 28. Yaudah, masa udah nambah 4 tahun? Enggak lah. Ya iya kan, Enzi kan 4 tahun. Ayo! Udah. Oh, ya udah, kita akan bermain jawab aku dengan satu kata. Hanya satu kata. Oke, cara permainannya adalah para peserta harus menyebutkan satu kata yang menggambarkan soal. Cuma satu kata aja bolehnya ya. Kalau tidak bisa menebak akan dilempar ke tim lawan. Ngerti gak lu, Dik? Dan, insya Allah. Tadi udah gua ajarin, harusnya bisa. Dan kalau mau memberikan katanya, tidak boleh menggunakan persamaan. Terjemahan dengan bahasa asing. Gerakan. Atau dengan menggunakan gerakan dan tidak boleh merek atau brand. Iya. Ya? Oke, kita akan mulai untuk soal yang pertama. Sama, sama kuncir. Ayo. Gak ada, lu pitang. Ya, nah, oke. Gampang, yuk. Oke, tidak boleh persamaan dengan bahasa asing ya. Silakan Desta satu kata. Ya udah, pressure dulu dong. Apa? Ini apa? Pesawat. Helikopter. Salah. Oke. Okay. Ada pesawat. Nih ya, dengerin ya. Nih, pesawat. Pesawat. Bidadari. Pesawat, bidadari. Langit. Oh, aduh. Bukan. Ada pesawat, ada bidadari. Kira dia bilang kamu. Iya. Yeah. Nih, ayam. Pesawat. Angkasa. Aduh, salah dong. Pesawat, bidadari. Oh, tahu gue, tahu. Ayam. Tuh enak, udah bener banget tuh gampang. Ayam. Terbang. Pesawat, bidadari. Belum ngomong. Oh, belum. Biru. 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 Angkasa. Astagfirullahaladzim, ya, ya, ya. Mas Tata. Tadi gue udah nyebut. Apa, tadi lu bilang Mas Tata. Ini tetap Janeta ya? Ayo, belum kejawab nih. Ayo, ada ayam, ada pesawat, ada biru. Tangan, ayam. Lu salah, beda kali ini. Tahu. Sama. Apaan lu? Waktunya, ada waktu kan, 5 detik. Ah, ini gak apa-apa, waktunya habis bro. Iya. Kepak. Sayap. Jawabnya yang benar dong. Iya, maaf ya. Kok biru sih, Jan? Ayo dong, semangat. Ntar gue jelasin. Abuse. Oh, dia ada chemistry sendiri. Biru apa? Makanya kita gak tahu. Iya. Yeah. Si, ada kode-kodean, coy. Ya, ada kode-kodean. Eh, Mas Tata. Tadi apa coba? Bidadari, sayap, pesawat. Terus tadi ada yang ayam. Masih masuk akal. Tangan. Biru. Biru. Ih, kacau. Kan namanya juga kayaknya sering mungkin kata biru tuh yang mereka berdua. Mas Vivin dengerin ya? Mas Vivin. Ngerti ya? Dedes juga dengerin Dedes ya? Dia udah ngerti. Dedes. Ini makanya Mbak Ee ya? Tata Ee. Enggak, dia mah dipanggilnya Tata. Gue mah udah lama gak pernah manggil dia Tata. Iya. Gak tau kenapa lu gak manggil dia Mas Tata. Kita jadi main gak nih? Jadi lapor Pak. Iya, aduh. Gila, beda banget. Oke, satu kata ya. Vincent, satu kata. Dari Mas Tata dulu, Mas Tata dulu ya. Pernah ini. Silakan Mas Tata satu kata, tidak boleh persamaan. Please banget. Kadal. Tahu gue. Kadal. Iya. Dada. Reptil. Aduh. Lu yang benar, Tak. Buah dada. Satu kata. Oh, satu kata. Ah, ya. Kok buah dada? Kok buah dada sih? Dengerin aja. Cicak. Cicak. Oh, lidah. Buah. Aduh. Udah pernah juga ini padahal. Dinding. Tau
gue rayain dong sama temen lo. Oh iya. Kok rayainnya ke gue sih? Cari A. Syairah. Lu bang. Apa sih? Cari apa? Apa sih? Oke. Oke. Oke, Desta satu kata silakan. Pintu. Gampang. Kunci. Aduh. Pintu. Ayu. Pintu. Ayu. Ayu. Cantik. Ah. Ini gampang banget. Pintu, pintu ayu. Ayu. Oh. Ayu apa kayu sih? Ayu, ayu, ayu. 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 Depan. Pagar. Betul. Ada yang ngomong. Ada yang ngomong tadi, ada yang ngomong. Pagar Aminnya ngomong, curang. Aku denger. Apa mau ngomong? Apa mau ngomong? Gak adil dong. Gak mau, curang. Oh yaudah kalau gitu kita di diskualifikasi aja. Ganti, Bu. Gak boleh dikasih tahu. Padahal maksudnya Jet pagar ayu. Di diskualifikasi ya tadi pagar ya. Ya gak apa-apa lah. Dikasih tahu sama lu sih. Gak boleh dong. Ayo, pincin. Ayo, Vincent. Ayo. Ya dulu. Ayo, Dita. Yang mudah-mudah gitu loh, Kak. Oke. Eh? Udah, satu kata. Baju. Dress. Ih, itu mah persamaan. Baju. Kebelat. Pup. Bagus banget itu. Ayo, baju, kebelat. Nyantol. Nyantol. Resleting. Salah, kurang tepat. Baju, nyantol. Kemeja. Kancing. Betul. Oh, ya ada yang bilangin ya. Hah? Payah. Ah, kacau nih. Payah. Lo parah. Dia berani cuman padahal skor dia masih 200. Iya. Oke. Gue ambil. Aneh banget ya. Gue gak pernah menang. Oke. Okay. Ngapain sih, Kak? Gampang sih ini. Menang karena mereka payah. Ya, ini mah gampang. Vincent. Desta harusnya langsung jawab. Ya udah tahu loh, mah. Melawai. Melawai. Aduh, sepatu roda. Aja banget. Enggak. Aja banget. Gak ada yang bilangin ya. Ada. Kacau loh. Kacau. Melawai. Parah. Tunangan. Tunangan. Cincin. Betul. Kan melawai kan gue, cincin melawai. Gue kan ingetnya 80-an melawai cincin sepatu roda. Iya tapi kercincin kan sering cincin. Kacau. Ah disengaja kakak yang menang. Ya kali disengaja ini reputasi coy. Tadi udah. Aku pengen menang beneran. Ya iya. Kita serius dong. Iya bener. Masa sengaja mana mungkin. Gue di otak gue melawai sepatu roda yang terlintas pertama. Gak mungkin banget. Parah lo. Rambutnya gondrong. Kesel banget gue liat. Kayak setan lo. Oke. Ah, kacau nih. Ayo lo, aku mau menangnya jangan dipur. Ya masa dipur, makanan burung kali. Ayo. Mas Tata silahkan satu kata kepada Enjet. Benar. Gigi. Palsu. Ini satu kata nih, Bu. Iya. You're true. Gucci. Gucci, you're true. Mukanya marah. Gucci tak mau kalau Gucci di madu. Gucci. Tapi kan ada hubungan sama gigi. Gigi, Gucci. Oh, ya oke. Bener apa salah gitu? Bener sih, dia ngebut Gucci. Iya, you're true. Iya sih. Ya bener lah, Gucci. Karena masih you're gua, true. Gua, bukan, enggak, gue enggak jawabin dulu. Bener, Bu, karena Gucci. Iya, cuman masalahnya Gucci. Enggak, gue tuh kayak Umit. Ih, Gucci aku cakin. Bisa dong. Ya udah. Kasih. 200. Kamu masih memimpin, ya. Ih. Kurang banget. Tadi dipur lu kegemaran. Dipur salah. Menang marah. Udah dong. Apa sih mau ku? Kamu dong. Dikta yang bener. Ya itu udah paling dekat. Kok sayang? Dikta yang bener. Ah ini kacau bro. Lama-lama gue gak ngerti nih. Arahnya kemana masa sayang yang bener dong. Gue ngomong sayang. Oke, Desta. Belum lihat kok. Masa sih belum lihat lu agak jauh ya. Ayo. Nih. Satu kata. Lembu. Sapi. Itu persamaan. Namanya. Ayo gua tahu. Gua tahu. Udah lembu. Lo.
Lo. Vokalis. Yeah. Betul. Mendingan dia ajak main aja nih, kan dia pengen main di sini. Kacau nih orang ini. Ini orang kacau ini. Gue perhatiin dari tadi. Anulir. Perhatiin. Heran gue. Dari tadi. Pengen ikutan kayak ini orang ini. Lu dari tadi ya, ngasih kita tahu. Kita udah liatin dia ya. Praktikum dia begitu terus ya. Perhatiin. Perhatiin sama praktikum. Perhatiin. Satu lagi. Tadi di cancel, Bu. Fail. Ah, dia nih ketau. Kacau. Yuk. Ayo. Gue. Gue kan. Diulang. Oh iya. Nah, udah, yuk. Oke. Okay. Vincent. Oke. Ini kita jawab ya. Silakan Desa. Serius nih Ji. Lo mau serius? Nih serius, gue kasih lihat nih serius. Nih, Desa. Dari tadi gak? Fabian? Ada gue. Bagus pada cara ya, Desa. Akad. Nikah. Betul! Lagian lo Fabian kan nikah ini tayang udah kawin dia. Kan Fabian tuh bisa pagar, bisa saudara gitu. Bukan Fabian menang, kan? Nikah. Mau kemarin mau besok kan bisa aja udah nikah ya nikah tetap dong. Ya kan bisa gue juga. Vincent kan juga bisa nikah. Emang gak bisa gue? Emang ada gue doang yang bisa nikah? Ya tadi gue selanjutnya mau gitu loh. Fabian mau nikah. Sepedahan kan bisa dia. Tai. Gue gak apa-apa kalah kalau emang lu sama Mas Tata. Kan gue... Gue rela kalah. It's okay. Kalau ini pemenang. Hey, rayakan dong. Jawab aku dengan satu kata adalah Mas Tata dengan Angel. Ih, menang kayak gak kompak gini, gak asik. Kata terakhirnya untuk closing adalah nikah gitu. Iya. Yeah. Ih. Pas banget. Pas banget. Aduh. Oke, Nikta, thank you ya, Nikta. Terima kasih. Panas dong, Is. Dipukul, coy. Kita geser apa juga salah ya? Coba lo ngapain. Tangan gerak dikit. Makasih ya, Ta. Kita menang. Sama-sama. Thank you, Nikta. Thank you, Maya Music. Sampai ketemu lagi. Sampai thank you Nikta, thank you Maya Music. Lu seret deh. Ya udah, jumpa lagi di Tonight Show Premiere selanjutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Ichitan Brown Sugar Milk. Rasa elit, nggak pakai sulit. Ichitan.